Berikut ini adalah 8 lubang yang disukai oleh jin dan setan. Yang pertama, lubang toilet. Sebagaimana diketahui bahwasannya toilet adalah tempat berkumpulnya para jin, hantu ataupun setan, maka hendaklah kita berdoa sebelum memasuki toilet agar terhindar dari gangguan jin dan setan. Yang kedua, lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk ke dalam lubang mulut manusia tatkala seseorang sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya dan tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap tanpa mulutnya ditutup." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, lubang hidung. Saat manusia tidur, ternyata jin juga menginap di lubang hidung. Oleh sebab itulah, saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya ketika tidur." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, lubang di tanah, seperti lubang ular ataupun lubang tikus ataupun lubang lainnya. Kita tidak diperbolehkan untuk kencing di dalam lubang karena lubang adalah tempat tinggalnya para jin dan setan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di dalam lubang. Beliau ditanya, "Mengapa kencing di lubang dilarang?" Beliau menjawab, "Lubang itu adalah tempat tinggalnya jin." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kelima, lubang telinga. Selain sebagai tempat tinggal, ternyata lubang telinga juga dijadikan sebagai WC atau jamban atau tempat kencing mereka. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seseorang yang tertidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat, maka jin dan setan telah kencing di telinganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam, lubang pusar manusia. Lubang pusar manusia merupakan tempat yang kotor sebab tidak banyak orang yang membersihkannya. Sebagaimana diketahui bahwasanya setan dan jin menyukai tempat-tempat yang kotor, termasuk salah satu di antaranya adalah lubang pusar manusia. Yang ketujuh, lubang kemaluan. Ternyata setan dan jin juga suka bersarang di lubang kemaluan untuk menggoda manusia. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk membersihkan area di sekitar lubang kemaluan, baik pada pria maupun wanita, seperti memotong bulu-bulu yang ada di sekitarnya supaya tidak dijadikan tempat tinggal para setan ataupun jin. Yang kedelapan, lubang atau celah kuku manusia. Lubang di bawah kuku yang panjang juga merupakan tempat yang disukai oleh hantu atau jin. Hendaklah kita menjaga kebersihan kuku dengan cara memotongnya pendek